Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama Tuang Pangon, Tukang Arit, Dodolan Arit Plus ya bro. Oke, ini ada arit dari Yasin Wonosobo, Jab Arab ya. Seperti biasa, nah ini pesanan dari saudara yang ada di Ponorogo. Nah, bentuknya seperti ini. Masih seperti biasanya, arit super tajam, baja pilihan dan tidak dijual di pasaran, khusus melayani pesanan, dan ini barangnya inden biasanya. Nah, ini untuk satu lagi penampakan barunya dari arit lawung, sama dari Yasinnya, seperti ini penampakannya, bisa dilihat teman-teman, dan ukuran lebih besar daripada yang model Banyuwangi, dan selisihnya, nah, lawung, maksudnya yang Banyuwangi. Nah, ini kalau kelihatan ini seperti mengerikan sekali, bentuknya lawung, manga-manga. Kalau orang sini manga-manga medeni. Nah, ini aritnya begini, rada berat sedikit ya daripada Banyuwanginya, dan untuk harganya selisih sedikit. Untuk harga ini arit lawungnya 290.000 dan untuk Banyuwangi 280.000. Monggo dijajal. Nah, ini belum diasah ya. Nah, bunyinya melinting banget. Nah, ya. Bisa didengar sama-sama. Melinting bagus banget, matang. Oke, kita tes yang ini ya. Nah, ini untuk lawungnya buat iris kertas dulu pengetesan. Nah, ini tajam sekali. Aduh, gimana aja. Nah, ini tajam banget, tajam medeni, besar dan panjang. Ih, ngeri banget saya. Kudu ekstra hati-hati. Dan untuk Banyuwanginya ini belum saya asah. Khusus arit ini ada dispesialkan. Untuk barunya nggak usah diasah ya. Untuk jangka 1 minggu, paling nggak 1 minggu jangan diasah. Cukup dengan kosekan seperti ini. Ya, kosekan seperti ini. Caranya begini. Ini untuk jangka 1 minggu ya, jangan diasah. Karena sudah terlalu lampir ini. Permukaan lampir tipis dan sudah halus. Kalau diasah takutnya terlalu tajam, sayang masih baru. Jadi cukup bisa begini. Misalkan pakai air ya, ini enggak ada air. Jadi kita pelan-pelan saja. Nah, kita cek. Sudah sangat tajam ya. Kalau untuk ngarit sudah sangat cukup. Kalau untuk tepas ini enggak usah, sudah tahu sendiri ya. Nah, kita tes buat ngarit ya. Belur. Belur. Nah, ini cukupnya cukup campuran, ini cukup tebal. Nah, ini kalau aritnya enggak tajam bakalan susah ini rumput di sasak ya. Ini gelintingan juga, gelintingan yang benar-benar keras. Kita coba gelintingan dulu. Nah, ini gelintingan. Ini keras, spotnya keras. Kita tes dulu Pak ya, barangkali ada batunya kan sayang, pasti gompal kalau kena batu ini, masih baru sayang. Pelan-pelan saja ngaritnya. Nah, sini enggak, ini dul.
pelan-pelan ya, harusnya baru, takut rusak. Dan nggak apa-apa, kita langsung coba tes yang ini biasanya sepertinya enak banget ini. Oke. Ini saya pelan-pelan banget loh. Ini kalau ada yang pesan ini, kalau saya tes penuh risiko. Ini saya hati-hati sekali. Nah, cukup satu tekem saja. Nah, ini ada kotor. Nah. Oke, sedulur semuanya, untuk pengetesannya cukup sekian saja ya, karena sudah gerimis. Nah, gerimis rintik-rintik, saya nggak bisa lanjutkan lagi. Dan untuk aritnya sangat jos, super. Ini untuk lawungnya seperti ini, untuk selisihnya. Nah, ini panjang di badannya, tangkanya lebih panjang dan lebih besar dan lebih medeni. Nah, ini kalem, kalem tapi menghanyutkan. Kalau ini sangar, jadi ibaratkan lanang wadon, arit lanang wadon, sama-sama cap Arab, sama-sama satu merek. Nah, untuk teman-teman barangkali minat, silakan, nomor WA ada di deskripsi. Dan untuk harganya 300-an ya, kurang lebih ya, dadanya sama, selisih sedikit yang ini. Oke, sedulur semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit.